Pertama kita mulai dengan garam terlebih dahulu, lalu merica hitam, dan sedikit bawang putih dan sedikit rempah-rempah. Kita biarkan dulu selama 15 menit dan ditutup dengan plastik. Kemudian dikasih minyak secukupnya dan ratakan minyaknya. Kemudian kita panggang di atas grill, bisa dengan posisi melintang. Setelah 5 menit, yang posisi tadi kita rubah. Yang tadinya di kanan bawah menjadi kanan atas. Diamkan lagi selama 5 menit. Setelah kedua sisi mendapatkan garis berupa silang, kita diamkan dulu sekitar 5 menit. Kita masukkan minyak, 1 sendok butter, 2 buah garlic, taruh rosemary, sama taruh thyme-nya juga. Sticknya kita taruh. Ini memakan waktu sekitar kurang lebih 10 menit.